Yep. All right. Hi guys, welcome back to my channel. Nama gue Kelvin Oscar. Di channel ini, gue belajar skill-skill baru, one skill at a time. Next skill berikutnya yang gue sebenarnya udah bisa, tapi gue pengen coba master lagi, yaitu adalah skill muterin buku. Dulu kalau misalnya gue masih ingat, gue belajar skill ini pas lagi di SMP dan buku yang paling bagus tuh sebenarnya Diktat. Kalau misalnya kalian dulu pas lagi masih SMP pernah tahu Diktat, buku matematika yang cukup besar. Gue nggak punya buku yang bagus, tapi ada brosur satu nih yang lumayan tebal dan lumayan oke, gampang buat diputar. Tekniknya gampang sebenarnya ya, yang penting cuma cari bukunya, pembukanya di sini, terus habis itu bikin tangan kayak gini. Kalian mesti bisa buat nyeimbangin, jadi tanpa ngapa-ngapain dia udah bisa sendiri gitu. Nah kayak gini nih, terus habis itu udah deh tinggal diputer aja gitu, biasain kayak gitu. Nah dulu pas gue belajar mungkin kira-kira 2-3 bulan cuma kayak gini dong. Oops. Gue pengen coba goalnya biar lebih seru. Gimana caranya gue puterin buku, terus habis itu gue bakal lempar ke atas, terus gue bakal tangkap lagi, gue bakal puterin. Jadi gue bakal puterin kira-kira 5-10 detik, lempar, terus habis itu gue dapet lagi, dan challenge-nya selesai buat hari ini. Oke? Let's do it! Lempar ternyata nggak gitu gampang, jadi gue mesti memastikan bahwa pas lagi gue lempar tuh ditangkep kayak gitu dan sambil muter ya. Terus habis itu gue bisa gue dek lagi buat muter ya. Hampir. Udah dapet, cuma nggak muter abis itu. Gue mesti kayak gini-giniin terus tuh. Gerakan memutar kayak gitu yang bakal ngebantu untuk rotasi lagi. Ya. 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 Huzzah! Woo! Yeah! Cobain sekali lagi. Yep. All right. Then. Yep. Whoop. Yeah. Woo. Yeah. Okay. Ternyata nggak gitu sulit. Mesti biasain muterin, lempar, terus habis itu ambil lagi. Kalian kalau misalnya lagi belajar atau lagi di kelas, dulu pas gue suka muterin buku di kelas pasti bakal dimarahin guru, jadi mesti hati-hati latihannya. Cuma it's a fun trick, triknya nggak gitu berfaedah, cuma seru buat dicobain, buat di acquire. Semangat terus. Jadi video kali ini itu aja, kalian tinggal cari buku yang cukup besar, gampang buat dikendaliin. Kalian komen di bawah kira-kira
berapa lama kalian bisa buat muterin buku. Alright, that's it buat video kali ini. Thank you for watching guys. Semangat terus buat belajar skill-skill baru. Bisa karena biasa, can do cause used to. Huzah! See you in the next video. Kalian mesti cobain. Dun